lanjuti yang laporan saya yang 3 mobil digelapkan sama teman kerja saya itu. Yang R3 Silver sudah ketemu, Mbak. Malam tadi Alhamdulillah. diserahkan, ya. Alhamdulillah sudah. Menindaklanjuti yang laporan saya yang 3 mobil digelapkan sama teman kerja saya itu. Oh ya, Anda pemilik mobil yang mana, Pak? Yang R3 Silver. Sudah ketemu? Sudah ketemu, Mbak. Malam tadi Alhamdulillah. diserahkan, ya. Alhamdulillah sudah. Singkat ceritanya itu, saya dapat info dari teman saya. Kapan dapat Ya. infonya? Tanggal 17 ada info kalau mobil saya ada di Gresik gitu loh, Mbak. Terus habis gitu saya samperin ke Gresik, saya cari daerah Gresik, habis gitu nihil hasilnya gitu loh. Setelah itu tanggal 18 kan saya laporan ke SS gitu loh. Tanggal 19 saya dapat info lagi gitu loh. Ada saya dapat nomor telepon, ada yang diserahin mobil saya gitu loh. Karena yang dititipin mobil ini statusnya itu sama seperti saya, korban gitu loh. Oh ya Mobilnya juga Allah. dibawa si pelaku gitu loh. Sudah lama itu, Mas? Sebelum sebelum saya katanya infonya, cuma saya nggak panjang lebar, yang Ya. penting unit saya kembali. Terus dia bilang, "Mas, saya ini korban juga." Saya makanya lihat postingan yang kita rasakan sama kan, makanya mobilnya masnya saya kembalikan dengan baik-baik, cuma saya sudah kita maksudnya nggak ada masalah apa-apa, Ya, jangan masalahnya diperpanjang kan sama gitu si ya. pelaku. Plat nomor masih tetap, Mas. Plat nomor diganti, Mbak, cuma mungkin karena mungkin bawa, saya asumsi saya itu karena bawa itu mungkin ada ketakutan. Nah, dia kan cerita juga menjadi korban. Ada Ya. sama nggak modusnya, Mas, dengan ini, Anda dan kawan-kawan? Hampir sama, Mbak. Masalahnya ini gini, si korban juga ini yang bawa mobil saya, mobilnya kan dibawa. Ya. Nah, katanya disewa juga gitu loh, infonya seperti itu. Di saat tanggal balik Nggak si kembali. pelaku tidak tidak bisa nyerahin atau nyerahin unitnya dan nggak bisa bayar, akhirnya masukinlah menjaminkan mobil saya itu ke yang mobilnya dibawa itu.